Oke. Kali ini saya menemukan sebuah rumah kosong lagi ya. Rumah kosong yang masih ada apa ya? Pakaian, bantal gitu ya. Pada berserakan lah gitu. Saya masuknya dari mana? Dari situ aja lah, samping sini, depan. Ini di pinggir jalan raya ya. Di pinggir jalan raya tuh. Oke. Oh, ini macam apa ya? Ini kayak semacam apa ini dulunya? Gak ngerti. Tapi di dalamnya itu ada apa ya? Ada itu tuh. Semacam pakaian berserakan. Ini banyak gambar-gambar kayak gini sih. Dulunya apa ya? Bekas apa ya? Saya gak ngerti ya. Pakaian mungkin atau kok sepak bola sih? Apa sablon? Empat sablon atau apa ya? Gak ngerti saya. Terus, jadi di sini itu rumahnya berarti. Kalau ini berarti usaha dulunya, tapi gak tahu kenapa ini kok bisa isinya kayak gini tuh, berantakan tuh. Pakaian gitu ya. Ini semacam apa ya? Spring bed ya. Spring bed sepertinya kosong tuh, habis ada yang ada yang bakar tuh kelihatannya. Pakaian juga tuh ya pada berantakan. Ya ampun. Ini kenapa bisa gosong kayak gini? Ini dulu bekasnya spring bed tapi gosong ya, tapi kalau sampingnya itu pakaiannya enggak kenapa-napa ya. Aneh. Oke. Nemu CD atau kutangga nih. Saya lagi jalan aja, gak niat ngevlog. Yes. Di sini apa ini? Dipakain lagi kayaknya sih. Berantakan gitu. Kecil rumahnya. Ini dapur sama kamar mandi ya. Oh itu tetap bantal dah. Apa iya? Wah ada boneka tuh. Boneka beruang sepertinya. Ini pas azan zuhur ya. Bonekanya lucu lagi. Bonekanya. Saya benerin dulu. Oh, boneka beruang yang malang. Oke. Mungkin segini saja. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.